kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai engkau sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, tetap semangat, meyakini diri Tuhan baik dan selalu baik dalam kehidupan kita masing-masing. Dan firman Tuhan yang ada untuk kita saat ini terambil dari Wahyu 22 ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, mari sekilas mengingat tentang salah satu kisah orang percaya yang pernah hidup di dunia ini. Kisah Nomensen. Kita boleh lihat ketika ia masuk ke Tanah Batak, bukan dengan sukacita yang luar biasa ia dapatkan di Tanah Batak, bukan dengan kemudahan-kemudahan, bukan dengan langsung bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang Batak. Kita boleh lihat banyak yang terjadi kesulitan-kesulitan, bahkan penolakan. Bahkan ada orang-orang yang ingin membunuhnya. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, kita akhirnya tahu bahwa akhir kehidupan Nomensen, hasil akhirnya adalah banyak orang yang akhirnya menjadi percaya kepada Tuhan, mau dibaptis, dan akhirnya kita adalah hasil dari buah karya Nomensen. Tentang hasil akhir kehidupan. Kalau kita berpikir di saat ini, mungkin yang terjadi di saat ini adalah kenapa Tuhan, kenapa doa saya belum diwujudkan? Kenapa anak saya belum mendapat jodoh? Kenapa anak saya belum mendapatkan pekerjaan? Kenapa sulit untuk menjalani kehidupan ini dengan ekonomi yang pas-pasan? Mungkin kita mengalami pergumulan, kita mengalami kesulitan, kita bertanya mengapa dan mengapa. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, di saat ini Tuhan dengan segala pergumulan kehidupan, kekhawatiran kehidupan, kita mau bilang ada janji Tuhan yang ya dan amin. Bukan hanya sekadar janji-janji kosong yang tak bisa ditepati oleh Tuhan kita. Janji yang adalah ya dan amin. Pasti terwujud, pasti terpenuhi karena firman Tuhan yang mengatakan. Wahyu 22 ayat kita saat ini mengatakan ia akan menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan. Apa artinya Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih? Mungkin kelihatan sulit kehidupan sekarang, tetapi ada ending yang telah disediakan oleh Tuhan. Yerusalem yang baru, yang penuh dengan air. Tetapi bukan hanya air biasa yang melepaskan dahaga, tetapi sungai air kehidupan yang menyediakan kehidupan kekal bersama dengan Allah. Kenapa digambarkan air? Luar biasa penggambaran tentang air. Kita tahu Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih bahwa tubuh kita 70% itu berisi air. Kita tak bisa hidup tanpa air. Mungkin kita bisa menahan makan di dalam, tidak makan di dalam 2-3 hari. Tetapi untuk satu hari saja tanpa air, tubuh kita ini akan mengalami kesulitan yang amat sangat. Bahkan ada sebuah survei yang mengatakan 3 hari tanpa air manusia tak bisa. Seminggu tanpa makan manusia masih bisa. Sehingga kita mau bilang pentingnya air di dalam kehidupan kita. Dan Wahyu 22 ayat 1 mengatakan tentang air. Air kehidupan tak hanya melepaskan dahaga, tetapi siap memberikan kehidupan yang kekal bagi kita. Sehingga di hari ini kita mau bilang, kesulitan hidup ada. Doa-doa belum terwujud. Seakan-akan belum ada jawaban dari doa-doa dan curahan hati kita kepada Tuhan. Tetapi di hari ini kita boleh dikuatkan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih. Mantapkan langkah, karena ending kehidupan sudah Dia janjikan, kita akan mendapatkan sungai air kehidupan yang berasal dari tahta Allah dan anak domba. Luar biasa janji Allah yang akan digenapinya, janji Allah yang tidak hanya omong kosong, tetapi Allah berjanji dan Ia akan menepati. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, melihat ayat ini, kita boleh bilang, Nomensen
masa hidupnya mungkin sulit, tetapi akhir kehidupan bersama dengan Tuhan, dia diberikan kekuatan-kekuatan menghadapi permasalahan. Dan sekarang pun kita mau bilang, mungkin hidup kita ini ada kesulitan-kesulitan, tetapi yakinlah Bapak Ibu Saudara Saudara yang terkasih, bersama dengan Tuhan, Mazmur berkata, kasih Allah selalu baru setiap pagi, rahmatnya tak pernah berhenti. Ia boleh mengatakan, ia akan menopang kita, sehingga sekalipun kita terjatuh, kita tak akan jatuh tergeletak. Yakinkan diri, bersama Tuhan kita bisa. Tetap bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Tuhan baik, selalu baik, dan akan tetap baik di masa kehidupan kita. Tetap bertahan di dalam kehidupan ini. Janjinya, iya dan amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, terima kasih untuk berkat Tuhan. Kami diizinkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami diizinkan untuk berdoa, semua karena anugerah Tuhan. Dan di saat ini Tuhan, Engkau menjanjikan bagi kami tentang Yerusalem yang baru, tentang kehidupan yang kekal yang Tuhan telah siapkan. Engkau telah menyediakan tempat bagi kami. Terima kasih Allah kami, sehingga layaklah kami untuk tetap teguh menjalani kehidupan kami, karena bersama dengan Tuhan kami dimampukan. Kami boleh berdoa untuk setiap orang yang saat ini mengalami kesulitan, mengalami pergumulan hidup yang mungkin menyesakkan dadanya, yang mungkin tak bisa ia katakan kepada orang-orang sekitarnya. Di saat itu Tuhan, setiap orang yang boleh beribadah saat ini Tuhan, Engkau boleh angkat bebannya ya Allah kami. Engkau gantikan itu dengan pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Berkati kami Tuhan, Engkau baik bagi kami, Engkau lebih besar dari segala permasalahan kehidupan kami, Engkau menyediakan sungai air kehidupan bagi kami. Mampukan kami menjalani kehidupan kami ini ya Allah kami, bersama dengan Tuhan kami dimampukan dan dilayakkan. Salah dosa kami Tuhan ampuni kami dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.